saat ini kami berada di kawasan Alalak Selatan untuk melihat dari dekat aktivitas para pengrajin tanggul binaan Satpol Air Polresta Banjarmasin. Tanggui adalah pelindung kepala yang dibuat dari daun nipah. Tanggui biasanya dikenakan para ibu saat bekerja di sawah atau mengayuh jukung. Untuk lebih mengetahui lebih jauh proses pembuatan tanggui, mari kita tanya para pengrajin yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Bu, siapa ngaran pian, Bu? Saria. Sudah berapa lama pian mau olah tanggui-tanggui ini, Bu? Nah, saya seumur-umur ya, kan mulai ini datu kami dan sampai anak-anak buah kami nih, sama kami pulang. Sekitar berapaan Bu pian mengolah apa ini? Kita 30 kuliahnya pas hari ini. Namanya siapa sih yang menggawe yang ininya menari panas. Kemana Bu dijual Bu? Ini ada orang mencari, orang kuin, orang subarang mencari kemari. Manyirak ini namun bingkai ini orang. Kami mulakan bakalnya nih di sini. Soalnya kami jadi mulakan bakalnya jadi sini kami kan lebih bermuda ya karena apa mau bingkai ini. Jadi kami mulakan bakalnya di sini orang membingkainya. Berapa harganya Bu? Bakal ini Bu? 2000 murah benar kalau. Dari harga yang sangat rendah ini Bu. Pian kau lah mencukupi kebutuhan rumah tangga, Bu. Tak paksa ae namanya kadada. Kulihan kami 20 ribu, 40 ribu. Nih, anak seekong juga bare seliter entar lu sini cukup ae. Cukup-cukupan pula. Cukup pakan ae. Nggih. Mun anak banyak kan cukup. Dari pemerintah setempat sendiri, Bu. Pernahkah memberikan pembinaan secara langsung atau upaya untuk kelangsungan usaha bubun pian ini Bu? Belum pernah lagi. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Semoga usaha pian terus berjalan lancar ibulah dan pemerintah bisa memperhatikan kelangsungan para perajin-perajin tanggul di Alalak Selatan. Dipertahankan pian gawian ini termasuk sudah langka
digawin pun unrasa mungkin ada di sini aja nih nah. Kalau bisa dipertahankan, apalagi sudah turun temurun, jangan sampai hilang. Sayang, nggih. Nah, itu. Mana sini, Kak?